dari Johor ini. Dan ini adalah peserta dari Terengganu, Juliana Hassan, yang akan melakukan lompatan. Peserta dari Terengganu ini. Lompatan yang disahkan. Banyak lagi ruang untuk Juliana Hassan dari Terengganu. Pinang. Wani dari Pulau Pinang gagal lompatan yang dilakukan oleh peserta Pulau Pinang ini. Menyaksikan bagi acara 400 meter dari berpagar lelaki 2 tahun lalu. Emas menjadi milik atlet dari Sarawak Lee Yong Kwek, diikuti atlet Aaron dari Sabah yang memenangi pingat perak, sementara Rima Manuel, seorang lagi pelari dari Sarawak yang berjaya untuk membutirkan pingat emas buat kontinjen Sarawak yang menjadi tuan rumah pada ketika itu. Ini Sharmiza Salim dari Johor. Kita akan kembali semula memberikan perhatian untuk acara lompat tinggi akhir J332. Gagal lompatan yang dilakukan oleh ini Sharmiza Salim. Dan kini lompatan dari atlet tuan rumah perak Wu Jianzin. Berjaya. Pada percubaan yang pertama dengan ketinggian 1.60 meter. Masih lagi ada ruang yang luas dimiliki oleh Wu Jianzin untuk lompatan dan juga ketinggian dan seterusnya selepas ini. Dari Terengganu T901, Juliana Hassan. Siap sedia untuk melakukan lompatan. 13 peserta kesemuanya. Yang akan memberikan saingan mencari dalam usaha pemburuan untuk berada di kedudukan 3 teratas bagi pembuat pingat emas, perak dan juga pingat gangsa. Satu persatu peserta yang tersingkir selepas mereka gagal untuk melepasi ketinggian yang ditetapkan. Jadi percubaan yang pertama gagal. Ini Sharmiza. Ketinggian 1.63.
Masih lagi ada dua peluang untuk atlet dari Johor ini. Perhatikan lompatan beliau. Kerana kini pada ketinggian yang sama untuk Ngo Jiazin, harapan tuan rumah. Pemburu pingat di dalam sukan olahraga. Mudah bagi Ngo Jiazin. Hanya satu percubaan. Ini antara peserta pilihan. Perhatikan masih lagi banyak ruang yang dimiliki Tuan Juliana, Tuan Hassan dari Terengganu. Tersangkut sedikit. Lompatan yang dilakukan oleh Juliana. Kita saksikan di situ. Satu pun 6-3 percubaan yang kedua. Nini Sharmiza Salim. Hanya tiga peserta sahaja kini yang dilihat akan melakukan lompatan pada ketinggian 1.63 ini. Atlet dari Perak, Ngo Jiazin, yang sudah berjaya melepasi ketinggian ini. Dia mengambil, cuba mencari fokus dan juga ketenangan. Kali ini berjaya Nini untuk melepasi ketinggian 1.63 meter pada percubaan yang kedua. Biarpun ada sedikit sentuhan, tetapi palang itu hanya bergoyang dan tidak jatuh untuk memastikan Juliana melepasi ketinggian 1.63. Kini Juliana Hassan dari Terengganu pada percubaan yang kedua. Dia gagal di percubaan yang pertama. Gagal juga untuk Juliana. Dia memiliki satu lagi peluang. Peluang yang terakhir. Kita saksikan di sini. Kakak Anas di bahagian yang pinggul untuk Juliana Hassan. Jadi peluang yang terakhir untuk Juliana melakukan lompatan melepasi ketinggian 1.63 meter. Dia perlu melepasi lompatan ini jika berhasrat untuk meneruskan saingan. Lompatan yang ketiga untuk Tuan Juliana, Tuan Hassan. Jadi dia mencari ketenangan kerana ini adalah lompatan yang paling penting untuk beliau. Percubaan yang paling penting. Memberikan tepukan semangat oleh para penyokong yang hadir di Stadium Perak Ipoh ini kepada Juliana Hassan dari Terengganu.
terakhir. Julian Hassan dari Terengganu. Wah, berjaya. Kali ini dia berjaya dengan lompatan yang sempurna dilakukan oleh Julian Hassan untuk meneruskan persaingan. Kita patikan lonjakan yang tinggi. Menentikan badan untuk melepasi palang. Jadi dia masih lagi akan meneruskan aksi, memberikan cabaran. 1.66 untuk Nini Sharmiza dari Johor. Itulah ketinggian seterusnya akan cuba dilepasi selepas ini. Pengurusan ataupun persaingan akhir untuk acara lompat tinggi wanita. Jadi Nini akan mencuba. Pada ketinggian ini, tiga peserta yang tinggal. Nini Sharmiza Salih dari Johor. Gagal Nini untuk percubaan yang pertama. Dia melonjak tetapi perhatikan di bahagian belakang badan. Kali ini harapan itu diletakkan kepada Mujazin. Sedikit. Biarpun lonjakan yang baik dilakukan oleh Yazin, tetapi teknik ketika cuba untuk melepasi palang, kita perhatikan terkanas di bahagian pinggul. Sedikit saja terkena palang pada percubaan yang pertama. Jadi giliran Julian Hassan pula, 1.66 meter. Sukan ataupun acara lompat tinggi wanita. Norliana Kamarudin dari Negeri Sembilan merupakan pemegang rekod kejohanan pada ketinggian 1.75. Juga gagal dari Juliana. Seperti mana yang dilakukan oleh atlet perak tadi, iaitu Mujazin, Juliana juga terkanas di bahagian pinggulnya. Dan kali ini kembali semula tumpuan kepada Nini Sharmiza Salim. Ini adalah percubaan yang kedua untuk Nini Sharmiza. Untuk Nini, tetapi masih lagi ada satu peluang. Mujazin dari Perak, 1.66 meter. Dia hampir-hampir dapat melepasi ketinggian ini tadi. Perlu memperbaiki teknik lompatannya. Berjaya Mujazin pada percubaan yang kedua, meletakkan kedudukan beliau di tempat yang berkelebihan untuk perebutan peringkat emas. Kita perhatikan
tidak ada sebarang sentuhan. Atas palang menggembirakan para penyokong tuan rumah tentunya. Dan kini terpulang kepada Juliana Hassan di percubaan yang kedua. Dia melepasi ketinggian 1.63 pada percubaan yang ketiga yang terakhir. Kali ini dengan ketinggian 1.66. Kandas untuk Juliana. Jadi dua peserta yang gagal di percubaan yang kedua. Nini Sharmiza Sarin dari Johor dan Juliana Hassan dari Terengganu. Namun kedua-duanya akan melakukan lompatan yang ketiga, yang juga merupakan peluang yang terakhir yang perlu mereka lepasi. Hanya Ngujiazin yang berjaya melepasi halangan ini. Ini Sharmiza Salim. Gagal yang ketiga untuk Nini Sharmiza Salim. Dia seakan-akan tidak yakin, terutamanya ketika menghampiri palang. Memperlahankan nariannya dan lonjakan yang akhirnya menyaksikan palang jatuh. Untuk menamatkan perjalanan Nini Sharmiza. Dia ketinggian 1.63 yang berjaya dilepasinya, tetapi tidak pada 1.66. Dan kini peluang yang terakhir untuk Juliana Hassan. Jika tidak, itu akan memberikan kelebihan kepada Ngujiazin jika Juliana gagal melepasi lompatan ini. Untuk pemburuan pingat emas. Juliana Hassan dari Terengganu. Percubaan yang terakhir. Oh, tidak berjaya. Ia pun lonjakan yang baik dilakukan oleh Juliana Hassan dari Terengganu ini. Di percubaan yang ketiga. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan. Ganas di ketinggian 1.66. Arena ialah acara balapan 800 meter wanita. Jadi Juliana Hassan terkanas. Hanya ketinggian 1.63 yang berjaya beliau lepasi pada percubaan yang ketiga, tetapi di ketinggian 1.66. Jadi kita berikan semula perhatian untuk lompatan tinggi wanita akhir. Percubaan yang pertama 1.69 meter dari Ngujiazin dari Perak. Gagal untuk dilepasi, ketinggian 1.69 pada ketinggian 1.69 meter. Dan sebentar lagi kita akan saksikan 6 peserta mengambil bagian dalam acara 800 meter.